Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023 ini kita sedang berada di Lamreung Aceh Besar. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita kembali hunting ya. Oke, hunting pertama kita disambut oleh Sempati Star. Ini Sempati Star keberangkatan di jam 8 malam. Ini julukannya teman-teman kalau tidak salah Erdogan ya dulunya. Ini Sempati Star-nya menepi teman-teman, kebetulan ini ada penumpang. Untuk Sempati Star ini keberangkatan di jam 8 malam. Sempati Star masih ada beberapa unit lagi di belakangnya, ada Volvo Nonstop yang keberangkatannya di jam 8 lewat 30 menit. Oke, ini Sempati Star-nya kembali melanjutkan perjalanan. Ini ada beberapa penumpang, sepertinya Sempati Star yang di belakangnya penumpang Nonstop bisa jadi ya. Jam 8 lewat 3 menit, ini ada apa lagi ya? Ini kalau nggak salah CKJ, ya benar nih CKJ. CKJ menepi, sebenarnya ada penumpang nih. CKJ batangannya Bang Zulham. Ini tampaknya CKJ ngetem dulu nih ya. Oh, ada penumpangnya. Untuk CKJ ini keberangkatan di jam 8 malam. Di belakang ini masih ada satu unit lagi CKJ keberangkatan di jam 9 malam. Berbodi Evolator. Iya, di belakang CKJ ini ada bus lagi ya, berbodi Avanti. Harapan Indah ternyata. Di belakangnya ada lagi tuh, HI Sleeper. Nah, ini ada HI Avanti H7. Ini keberangkatan di jam 8 malam ya, pemain jam 8 ini rata-rata. Sepertinya HI Avanti ini pengganti Troton untuk malam hari ini. Ini 1526. Nah, ini di belakang HI Avanti disusul HI Sleeper ya. Ini keluarnya barengan tadi di jam 8 lewat 4 menit. Batangannya Bang Mawardi HI Sleeper. Untuk JRG Suite Class malam hari ini ada JRG 101 batangannya Pak Isa. Oke, jam 8 lewat 8 menit ini ada Armada Indah. Ini Armada Indah julukannya Umar bin Khattab atau Venom. Batangannya Bang Ilyas. Oh, ternyata Bang Batri udah pindah ke Armada Indah ya. Dulunya Bang Batri di CKJ, sekarang udah pindah ke Armada Indah ternyata. Oke, ini Armada Indahnya kembali melanjutkan perjalanan. Ini termasuk Armada Indah Johnson ya. Ya, jam 8 lewat 9 menit ini di belakang Armada Indah disusul Putra Pelangi Jetliner ya. Ini Putra Pelangi keberangkatan di jam 8 malam. Ini masih menjadi pengganti Dom Toretto ya.
kebetulan Dr. Edo sekarang jadi pemain Medan Truku. Jadi ini sementara penggantinya Dr. Edo untuk lintas Medan Banda Aceh. Oke, di belakangnya ini disusul JRG Sultan, no stop. Ini batangannya Bang Sahrul dan Bang Ajo Amir ya. Berarti lebih duluan berangkat JRG no stop daripada JRG Sweet Class ya. Nah ini dia JRG Sweet Class. Ini keluar tepat di jam 8 lewat 10 menit. Berarti hanya selang 1 menit dari JRG no stop. Ini batangannya Pak Isa. I1526 masih ngetem ya di depan. Nggak tahu berangkatnya jam berapa. Iya, ini di belakang JRG Sweet Class langsung disusul AWSHD tepat di jam 8 lewat 16 menit. Ini AW02 sepertinya. Jam 8 lewat 26 menit ini disusul PT Pelangi Atrakana Paimahan Group. Nah jadi buat teman-teman yang nanya Bang Wan Brekeli sekarang di bus apa bang? Jadi Bang Wan Brekeli sekarang di PT Pelangi Paimahan ini ya. Nah itu beliau yang lagi jalan. Oke, ini CKJ kembali melanjutkan perjalanan tepat di jam 8 lewat 27 menit. Untuk penumpangnya lumayan juga nih, terisi setengah. Oke, CKJ-nya berangkat. Sementara HI1526 ini masih ngetem. Iya, jam 8 lewat 27 menit. Ini ada Sempatistar Volvo ya. Ini Volvo no stop. Perangkatan kedua setelah patas. Ini Sempatistarnya menepi. Kebetulan ini ada penumpang no stop. Nah ini penumpangnya. Ini penumpangnya udah dari tadi nunggunya. Nah ini kebetulan hanya satu ternyata penumpangnya yang naik. Oke, ini Sempatistar Volvo kembali melanjutkan perjalanan keberangkatan di jam 8 lewat 30 menit. Belakang ini masih ada Sempatistar berangkatan di jam 9 dan di jam 10 malam ya, 2 unit lagi berada di belakang ini. Lama banget ini HI nya ngetem. Iya, JRG Reborn ini tepat di jam 8 lewat 30 menit. JRG yang ketiga teman-teman keberangkatan di jam 8 lewat 15 menit.